Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman 7, jadi Epic Man. Sebelum masuk video ini, gue mau kasih tau teman-temannya. Buat kalian pengguna Android yang mau ngeklaim 300 koin gratis di iOS, iPhone, atau iPad ya guys ya, kalian bisa WhatsApp nomornya ada di deskripsi di bawah ya. Biayanya berapa bang? Seikhlasnya, testinya udah ratusan guys ya. Udah banyak banget teman-teman yang ngeklaim gitu teman-teman ya. Jadi kapan lagi kan, apalagi sekarang ada potwe terbaru. Beuh, potwe langka juga guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngeklaim akun kalian, langsung aja ngeklaim, cek di deskripsi. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, sepujuhnya di Epic Man ya guys. Oke, jadi di video kali ini teman-temannya, gue mau ngasih tahu nih buat lulu pada ya kan, bahwa potwe itu bukan bakalan, udah hadir guys ya, potwe ulangan ya. Jadi ini adalah potwe ijo-ijo, yang mana kalian semua kan banyak banget yang nanya ya, bang ada stok si Lewandowski ijo enggak? Ada stok Mbappe ijo enggak? Haaland nih paling banyak ditanya nih di DM Instagram gue. Bang ada potwenya Haaland yang ini enggak? Nah ini dikeluarin lagi sama Konami untuk Mbappe, Haaland, Pedri, Odegaard dan lain-lain. Dan buat teman-teman semua ya, jadi inti video ini adalah barusan aja ada yang nanya lagi ke gue, bang Beckenbauer gue salah racik ya. Pas gue lagi scroll-scroll DM, bang Beckenbauer gue salah racik. Akan harusnya cepet ya kan Beckenbauer guys ya, Epic Beckenbauer. Nah dia itu cuma 99 guys ya. Ya. Jadi harusnya kan cepet tuh ya. Kalau kalian ngikutin IF Hoop itu bisa 100, cuma 99. Jadi buat teman-teman semua ya, kalian itu ada dua kemungkinan. Satu santai, satu terima kenyataan. Santainya kenapa? Ya. Oh, ya, tapi sebelumnya guys ya, gue mau ngasih tau nih. Di video kali ini ada giveaway dari gue ya. Nanya ke gue, bang itu yang giveaway 20 juta GP belum diumumin. Yang 20 juta GP bakal gue ganti ya sama akun GG ya, yang mana spesial tahun baru. Tapi nanti dulu, belum tahun baru nih guys ya. Aduh, semoga 2023 lebih baik teman-teman ya. Oke. Jadi di sini teman-teman, karena kemarin yang 20 juta GP itu ada banyak teman-teman yang agak apa ya, kurang suka. Kenapa? Karena Neymarnya itu salah racik guys. Tahu kan Neymar yang mas yang coklat-coklat itu ya, yang GG banget tuh, yang pack 2000 ya apa 500, gue lupa harganya dah. Itu kan salah racik, jadinya pada banyak yang kecewa gitu. Jadi akun itu akan ditukar dengan yang, wah nanti lihat aja dah. Oke. Nah sekarang di video kali ini ada giveaway yang ini guys. Giveaway yang ini, sebelum kita bahas tentang Beckenbauer salah racik ya kan, tentang kalian yang punya permasalahan tentang salah racik, ini dulu nih akun ini mau gue giveawayin. Mumpung kita bahas Beckenbauer nih, ada Beckenbauer di sini guys ya. Jadi akun ini ada Beckenbauernya, kemudian ada Mbappe Potwe, ada juga Son Heung-min Potwe ya. Dan ini adalah salah satu akun timbunan ya, yang mana akun timbunan ini ya kalian bisa racik sendiri nanti Beckenbauernya. Ikutin IF Hoop biar bisa cepet ya. Akun ini belum diracik sama sekali sama gue ya. Jadi gue bakal giveaway akun ini, kalian tinggal komentarnya di bawah untuk pemenang giveaway-nya berapa hari bang. Yang jelas nanti lewat tahun baru gitu ya. Maksudnya 3 hari kan atau 4 hari gitu lewat tahun baru ya. Nah ini kalian caranya gimana bang biar bisa menang? Seperti biasa, subscribe ya, wajib subscribe. Yang belum subscribe kelihatan nanti di analitiknya. Like dulu, kemudian follow Instagram gue @triantaka. Paling penting, gak punya Instagram tinggal bikin Instagram. Kemudian kalian selanjutnya adalah abis subscribe, like, follow Instagram, kemudian abis itu kalian bisa, ya buat kalian semua ini opsional aja ya, kalian bisa install aplikasi yang ada di deskripsi di bawah dan ikutin aja gitu ya. Nanti kalian masukin kode bla 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 gitu. Semakin kalian install aplikasi tersebut, semakin besar kesempatan menangnya ya. Karena nanti gue bakalan nanya sudah install atau belum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu opsional aja, mau atau enggak bebas. Kemudian yang syarat paling penting adalah kalian satu Gmail atau satu email, hanya boleh komentar sekali ya. Kalau misalnya kalian udah komentar pertama, hapus dulu ya, karena gue nanya di sini komentar ya, kalian komentar ikutin, sebutkan ya menurut kalian ya, menurut kalian selama Epic muncul saat ini, sebutkan satu Epic atau big time terbaik menurut lu, versi lu. Contoh, bang menurut gua big time-nya Beckham paling mantep bang, big time crossing-nya bla 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 itu gokil banget. Jangan lupa guys ya, sebut Instagram kalian atau username tanpa add. Contoh, bang menurut gua big time yang paling keren sih, menurut gua Epic paling keren tuh Rummenigge bang ya. IG gua Rahmat _Adrianto tanpa add guys. Kalau ada add-nya gua batalin pemenangnya. Oke.
jadi tanpa ad. Paham ya guys ya? Jadi seperti itu teman-teman ya. Pokoknya buat lu semua ya, Beckenbauer ini buat lu gitulah. Intinya gitu ya guys ya, Beckenbauer ini buat yang menang nanti nih. Akun Beckenbauer ini lumayan lah ya. Nah, gue pengen ya, gacha dulu bentar ya. Oke. Gacha dulu. Tapi sebelumnya ya guys ya. Sebelumnya gue kasih tau tonton video ini sampai habis ya, salah satu syarat giveaway juga. Sebelumnya gue mau kasih tau dulu tadi tentang salah racik Beckenbauer atau pemain lain gitu kan. Harusnya kan Beckenbauer ini kan cepet. Cuma waktu itu ada yang salah racik ya. Apalagi yang benar-benar baru muncul Epic Munchen, Epic Jerman nih ya. Ini kemudian langsung asal masukin aja gitu guys ya. Maksudnya langsung asal racik gitu ya. Ternyata 99 ya. Wah, itu nyesel banget kan. Nah, jadi teman-teman ya, gue mau ngasih tau sekali lagi buat kalian semua, apalagi yang baru nonton channel ini ya, gue kasih tau dulu nih. Jadi udah dari beberapa bulan lalu teman-teman ya, di Twitter resminya Konami atau official eFootball lah gitu ya, WPES lah gitu ya. Pokoknya di official Konami lah intinya ya. Di Twitternya sudah mengumumkan tentang reset ini atau fitur mode terbaru yaitu edit, tapi sampai sekarang belum keluar. Gua nggak tahu kapan keluarnya atau dikeluarin atau tidak. Yang penting fitur edit ini udah ada beberapa bulan lalu ya di Twitternya eFootball. Jadi ini bukan mengada-ngada, tapi ini adalah resmi dari eFootball. Cuma nggak tahu kapan dikeluarinnya. Apa tiba-tiba nggak jadi dikeluarin kan nggak tahu ya kan? Apa gara-gara anjir ntar gara-gara gua keluarin fitur bisa ngereset nanti orang-orang jadi enak dong. Wah, Konami kan cuan mulu, lu tahu sendiri guys. Mereka tuh cuan mulu otaknya kan. Ya gimana, gua ngomongin kenyataan. Ini portway ijo-ijo aja keluar lagi kan. Aduh. Ya jadi portway ijo-ijo udah gak terlalu, ibaratnya gak terlalu apa ya, langka lagi karena dikeluarin lagi gitu kan. Nah ini edit ini bisa dibaca ya guys ya. You customize the players data such as stats nih, dilihat nih kalau kita terjemahin guys. Anda dapat menyesuaikan data pemain termasuk atau seperti statistik. Lalu tahu sendiri statistik kan. Ya kan? Statistik kita kalau pas mau ngeracik kan ada statistik pemain gitu-gitu kan. Ya. Ya seperti inilah guys ya. Jadi nggak tahu ini fitur buat apa, nanti kita lihat, tapi ini bacanya kayak gini di Twitter resminya guys ya. Anda dapat menyesuaikan data pemain termasuk atau seperti statistik. Ya, apa kita bisa reset ya kan? Jadi yang kita salah racik dibenerin bisa gitu. Atau gini guys, jangan-jangan dikeluarinnya nanti malah pas pengen eFootball 2024 atau pas eFootball 2024 ya, yang big time kita atau epic kita atau potway kita yang salah racik atau pokoknya intinya pemain kita yang salah racik ya, itu nanti kan jadi berubah gitu atau jadi pemain biasa gitu atau ya berubah jadi kurang bagus lagi kan. Nah saat itu baru dikasih fitur ini kan, suwe juga. Ya tapi nggak tahu lah ya guys ya. Intinya edit ini sudah ada di Twitter resminya Konami gitu ya, udah ada gitu ya. Udah dari berapa bulan lalu, 4 bulan atau 5 bulan, cuma belum dikeluarin guys. Masalahnya bacanya gini kan rancu jadinya kan guys ya. Anda dapat menyesuaikan data pemain seperti statistik ya. Kita tahu sendiri statistik pemain ya kan. Itu kan nilai kan, berhubungan dengan nilai. Berarti kita bisa mereset nilai gitu atau ngedit nilainya guys ya kan. Bagaimana kan tuh. Aslinya kayak gini, ini udah gue terjemahin guys. Tuh. Seperti statistik, oke? Seperti itu bro. Kita balik lagi ke eFootball ya. Oke guys ya, jadi ini di sini kan ada Mbappe, ada Haaland, Ijo ya. Jadi kalau kalian nih, saran dari gua, ini karena kan tidak terbatas ya, seperti contohnya maksimal 3 kali gacha atau 5 kali gacha. Ya kalau kalian pengen banget potway, apalagi ini kan potway langka gitu kan, terus lu punya koin ya, menurut gua sih, kata gua roll aja guys. Ya tapi tergantung hoki juga sih, kalau hokinya gede ya gede, dapatnya bagus. Oke, gacha pertama kita akan mendapatkan Mbappe ijo baru pertama. Makin gege nih aku nih kan. Mungkin buat teman-teman, abang kerenan Mbappe yang yang itu yang LMM gitu ya. Tapi nggak tahu guys ya, resep aja gue lihat Mbappe ijo. Coba gacha lagi ya. Lihat Mbappe ijo kayaknya resep aja gitu. Oke, dapat Bastoni, kemudian
gacha lagi, gacha lagi. Gue sisain 500 lah buat nanti yang menang ya guys, biar dia gacha sendiri gitu kan. Diogo Costa, oke okay, siap ya. Masih 5 hari lagi, 5 hari lagi untuk Mbappe ini guys. Untuk Mbappe, untuk Porto ini. Ansu Fati, oke okay, ya. Kita dapat Ansu Fati. Lanjut. Ya. Kita dapat Saliba, oke okay, siap. Udah sisa 500, udah biar yang menang nanti gacha sendiri lah ya. Kali aja tangan lu hoki dapat halan kan gitu ya. Tapi udah dapat Mbappe ijo, tapi di sini juga udah ada Mbappe ini sih guys ya. Ada Mbappe yang potwe ini ya, tapi ya udah terserah lo aja. Nah, Mbappe ijonya gue pindahin dulu di sini ya. Nah, ini pindah sini dulu. Nah, tuh ya. Ini jadiin cepet dulu guys level gaya main timnya, baru bisa nanti maksimal. Lah gampang lah, pokoknya masalah racik mah gua udah sering lah gua kasih tahu ke kalian ya tentang masalah racik. Ngeracik tuh gampang banget, banget guys ya. Tapi ingat hati-hati. Racik tuh gampang, pahamnya gampang. Tapi kan pakai nilai, salah masukin nilai terus dikonfirmasi, udah kelar. Jadi harus nungguin fitur edit kali ya. Cuma nggak tahu kapan keluarnya kan. Jadi gitu guys ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.